بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita pada muka surat 69. Kita berhenti dalam membicarakan tentang zikir-zikir ini, di mana kita sampai pada bab yang pertama baru. Bab yang pertama, keutamaan zikir yang tidak terikat dengan masa ataupun tidak terikat dengan waktu. Dalam hidup kita ini, Islam diajar supaya kita ni sentiasa berzikir. Berzikir ni untuk kita nak suruh pada diri kita ni hidup dalam keadaan yang menjadi tenang dalam pada diri kita. Bila kita hidup ni, emosi kita ataupun suasana kita, dia menjadi tidak menentu. Kita perhati pada diri kita lah. Bukannya kita perhati pada orang lain. Kadang-kadang kita ni ada perasaan nak marah. Kadang-kadang ada perasaan sayang. Kadang-kadang datang perasaan benci. Kadang-kadang datang perasaan rindu, kasih. Dalam diri kita ni terjadi demikian. Kadang-kadang kita pun heran dengan perangai kita. Perangai kita ni kenapa kita jadi macam ni dalam hidup kita? Jawabnya kerana hidup kita ni dia ada emosi. Dia ada perasaan pada diri seseorang. Bagaimana kita nak suruh jadi tenang? Tenang je emosi kita ni. Ataupun bagaimana kita nak suruh suasana kita ni hidup dalam keadaan tenang? Maknanya supaya kita dalam keadaan yang hidup dalam keadaan stabil perjalanan hidup kita. Satu cara yang Islam ajar ialah dengan zikir. Bila kita zikir, maka dia akan menjadikan ketenangan dalam hidup kita. Emosi kita jadi tenang, tubuh badan, cara kita berfikir pun tenang. Kemudian dalam keadaan yang kita suasana masyarakat kita pun tenang bila kita dapat zikir. Jadi Islam disuruh hidup kita ni dalam lingkungan zikir. Jangan kita hidup jauh daripada zikir, kerana zikir ni ubat ataupun satu cara untuk menjadikan kehidupan kita bahagia, untuk menjadikan diri kita ni tenang, dan kita ni dalam keadaan lapang pada diri kita ni. Kalau kita tak berzikir, kesan dia banyak sangat. Bila hidup kita ni kita tak berzikir, kesan dia di mana dalam hidup kita akan jadi gelojoh. Kita akan jadi hidup dalam keadaan cepat nak marah. Jadi kita ni, suasana kita ni tak tenang dalam hidup kita. Kalau orang tanya kenapa jadi demikian, tanda kita tak zikir. Zikir ni menenangkan hidup. Dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu berzikir, menjadikan diri kamu tenang dalam hidup kamu. Orang yang paling utama cerita pada kita tentang zikir ni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diajar supaya kita ni berzikir, ingat kepada Allah sepanjang masa. Bila kita berzikir, menyebabkan kita ni, hidup kita ni jadi lapang. Kita boleh kontrol pada diri kita, boleh kawal dalam hidup kita dengan kekuatan zikir. Ini satu. Demikian juga dengan zikir ni, dia boleh mematikan virus-virus jahat. Itu senang kita nak sebutlah, untuk diri kita nak faham pada diri kita. Zikir ni, dalam hidup kita ni, dia ada virus-virus yang jahat yang datang untuk menyerang kehidupan manusia. Kadang-kadang kita kena penyakit, misal contoh kanser, ataupun penyakit yang disebut dengan apa dia, santau, ataupun penyakit yang disebut dengan sihir. Penyakit-penyakit ini, kalau kita tak berzikir, lagi berkembang virus ini. Dia kalau kita nak sebutnya begitu, lagi cepat membiak.
termasuk dengan COVID-19 ni. Masuk dengan COVID-19 ni. COVID-19 ni salah satu cara untuk kita nak hadapinya dalam hidup kita ni ialah dengan kita banyakkan berzikir. Dengan kita banyakkan berzikir, dia akan jadikan diri kita ni selamat daripada serangan-serangan yang demikian. Jangan kita nampak kita nak kena tunggu vaksin, ya? Jangan. Dalam hidup kita, vaksin yang paling baik bagi orang mukmin ialah dengan zikir. Zikir ni jadi ubat. Parahaniskan banyak zikir, parahaniskan kena yang disebut dengan apa dia, kanser misal contoh. Jangan berhenti daripada berzikir. Bila kita kena kanser, zikir dia banyak sikit. Bila kita berzikir pada diri kita ni, mudah-mudahan Allah jadikan mati kanser-kanser tadi. Kita tak tahu kanser ni datang daripada mana. Doktor sendiri pun buntu. Dia tak tahu virus ni datang daripada mana. Daripada sumber makanan ke, sumber kita berjalan bersahabat ke, sumber kita tidur bangun kita ke, yang menyebabkan dalam hidup kita ni senang kena virus-virus demikian. Islam diajar dalam hidup kita ni zikir menjadi ubat. Kita kena letak demikian. Zikir ni ubat. Dan terbukti banyaklah, bukannya seorang dua, yang bila kitanya berzikir maka dia menyembuhkan penyakit yang kita deritai. Amai orang kita kena gangguan, misal contoh kena gangguan apa dia, anak-anak kita kan, bila dia terbeliak malam, mata dia terbeliak, kemudian menangis malam-malam dan sebagainya, kita zikir. Dengan zikir tadi, dengan kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lama-lama dia reda. Ataupun kita azan kan, dia ajar supaya kita azan. Azan tu biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula. Azan, kita azan waktu mana dia tengah-tengah dalam keadaan dia tu melalak, mengaum tu, kita azan. Azan tadi menjadikan diri dia jadi reda. Kita tengok rumah terbakar, bila berlaku rumah terbakar, kita azan, 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 azan. Api yang patutnya marak tadi, dia akan tersekat dengan zikir. Itu yang Allah jadikan kelebihan lah. Tapi kalau kita tengok rumah terbakar, azan, azan juga. Telefon bomba pun telefon bomba juga. Jangan kita azan, azan, kenapa tak terpadam-padam gitu. Maknanya kita ni, dalam hidup kita ni, biar kitanya bergerak serentak. Makan ubat, makan ubat. Tapi dalam masa yang sama, zikir jangan berhenti. Zikir jangan berhenti pada diri kita. Jangan kita bergantung pada ubat je tanpa kita bergantung dengan mengingati Allah. Ini jadi bahaya di kalangan kita. Ya, kita tak nafikan dalam hidup kita ni perlu kita makan ubat. Betul, kita makan ubat. Tapi dalam masa yang sama, zikir biar berterusan. Kenapa zikir ni? Zikir ni jadi ubat dalam setiap penyakit yang kita deritai dalam diri kita ni. Apa saja yang kita alami dalam hidup kita, zikir. Lalu Islam diajar dalam hidup kita ni perlu berzikir pada masa-masa tertentu kah sahaja? Tak. Islam suruh kita berzikir ni pada setiap masa dan setiap waktu. Di mana sahaja pun kita ada ruang berzikir, maka kita berzikir. Itu cara Islam diajar pada diri kita ni. Ni bab yang pertama. Di mana bab zikir yang tidak terikat dengan masa, yang tidak terikat dengan waktu. Firman Allah Ta'ala, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu jauh lebih besar. Wala zikrullahi akbar, dengan kamu mengingati Allah itulah yang terbesar dalam hidup kamu. Wallahu ya'lam ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan dalam hidup kamu. Segala benda yang kamu buat dalam hidup kamu ni Allah tahu. Cara Allah ajar demikian pada kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fazkuruni azkurkum, kamu ingatlah kepada aku, katanya Allah. Fazkuruni, berzikirlah kamu kepada aku. Azkurkum, aku akan balas pada kamu. Dengan macam mana? Aku akan ingatkan kamu. Ayat ni kan macam doa, macam Allah sebut pada kita berdoa. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu pada aku, aku akan perkenankan doa kamu. Dia ada dua tiga kalimah yang Allah nak balas terus. Nak balas terus. Salah satunya, fazkuruni, kamu berzikir pada aku.
Bila kamu zikir pada aku, azkurkum, aku akan ingat pada kamu. Aku akan sebut balik apa yang kamu lakukan pada aku tu, aku akan balas. Cara Allah nak balas sama dia, aku akan kenang kamu. Aku akan ingat pada kamu. Ini cara Allah ajar pada kita. Jangan kita kata, saya tak nak dah berzikir. Kenapa? Allah tak ingat pun pada saya. Allah tak peduli pun pada saya. Tak. Allah jawab, fazkuruni azkurkum. Kamu berzikirlah pada aku. Allah tak sebut bila. Tapi Allah kata, bila-bila masa. Bila kamu sebut nama aku, aku ni dekat sangat dengan kamu. Aku akan sebut nama kamu kembali. Bangga tak bangga kita bila Allah ingat pada kita? Orang kita kan, kadang-kadang kawan-kawan datang jumpa dengan kita. Kawan-kawan kita sebut, aku berjumpa dengan tuanku kemarin, dia kirim salam pada kau. Misal contoh. Kita pun tergaman. Bila masa pula tuanku kenal kita? Kita pun seronok nak, betul ke tuanku kirim salam? Kita akan sebut demikian. Ni manusia kita rasa kagum dah. Kawan kita pun sebut, ya tuanku sebut begini, begini, begini tentang kau. Misal contoh ni, kita pun rasa bangga, alhamdulillah. Orang besar kenal kita. Ada orang yang hebat kenal kita. Kita pun rasa bangga. Ini kan nak suruh Allah yang kenal kita. Macam mana nak suruh Allah kenal kita? Kita perkenalkan diri kita kepada Allah. Macam mana kita perkenalkan diri kita kepada Allah? Dengan kita sentiasa berzikir. Bila kita sentiasa berzikir, kita akan dikenali di sisi Allah. Tapi kalau kita tak berzikir, macam mana Allah nak kenal kita? Macam mana Allah nak dengar doa kita? Macam mana kita nak suruh dalam hidup kita ni, nak suruh segala hajat-hajat kita terpenuh dengan kemahuan kita? Salah satu cara dengan zikir. Sebab tu di hujung zikir kita berdoa. Kebanyakan begitu kan. Lepas pada kita berzikir, kita berdoa lah. Lepas pada solat, Rasulullah ajar kita zikir. Kemudian lepas pada kita zikir, sebut dalam depan nanti kita akan jumpa. Rasulullah kata lepas solat, jangan tinggal baca ayat kursi. Baca ayat kursi kan. Kemudian lepas pada solat, jangan tinggal kita sebut amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Sampai habis hujung surah Al-Baqarah tu. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi habis ni. Lepas tu doa pada Allah. Allah akan perkenankan doa kita. Itu cara salah satu nak suruh kitanya di mustajabkan doa. Macam mana cara? Berzikir. Berzikir dalam hidup ni. Sebab tu Allah sebut fazkuruni azkurkum. Kemudian washkuruli, bersyukurlah padaku katanya Allah. Dalam hidup kamu ni belajarlah untuk sebut alhamdulillah ala kulli halin. Syukur dalam hidup kita ni. Sentiasa puji Allah. Allah dia nak pujian untuk dia. Wala takfurun. Jangan sekali-kali kamu membiarkan diri kamu mengkufuri nikmat Allah. Macam mana kamu kufur nikmat Allah? Kamu tak bersyukur kepada Allah. Kamu rasa yang ada pada diri kamu tu milik kamu, bukannya pemberian Allah. Yang ni jadi masalah dalam hidup. Dalam hidup kita ni, biar kita nampak setiap perkara yang terjadi dalam diri kita ni, segala apa yang kita dapat, semuanya datang daripada Allah. Lalu macam mana cara? Bersyukurlah. Washkuruli, Allah sebut. Syukur padaku. Sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap keadaan diri kita ni, sentiasa sebut alhamdulillah pada diri kita ni. Wala takfurun. Jangan kufur. Allah sebut demikian. Jangan biarkan diri kamu ni tak sedar diri dipanggil. Mengkufuri nikmat Allah. Orang sebut ada dia. Orang sebut kan, sedap masak misal contoh, orang puji kita. Kita pun mula sebut, ni warisan mak ayah, kita sebut mungkin. Kebetulan keturunan hebat masak, saya pun sedap juga lah masak. Dia sebut demikian. Dia tak nampak yang Allah anugerahkan pada dia, cara masakan tersebut. Misal contoh, ramai di kalangan kita kan, bila orang puji dia, orang puji je dia, dia nampak diri dia. Dia tak nampak yang Allah yang bagi. Ini Allah kata, jangan begitu.
Bila ada saja pada diri kamu nikmat, kamu syukur dalam hidup kamu. Dalam hidup kita ni, jangan nampak diri kita. Orang puji, cerdik-cerdik anak kamu. Dia pun jawab, kebetulan mak dia cerdik, ayah dia cerdik. Dia sebut demikian. Dia nampak diri dia, keturunan cerdik dia sebut. Padahal Allah yang bagi dalam hidup. Orang tanya kita kan, ramai mana orang jumpa dengan kita. Eh, awak nampak muda lagi lah, misal contoh. Ha, mula kembang kempih hidup. Macam mana kamu jadi nampak awet muda ni? Kamu ada petua tak? Oh, dia pun mulalah minum air suam setiap pagi. Ha, dia mula bagi idea dia. Saya tak minum air batu. Saya ni minum air suam je setiap hari. Saya ni jaga tidur. Saya tidur awal. Saya bangun pun pada awal pagi. Mula dia sebut demikian. Kita jawab, ramai mana orang minum air suam, mati awal juga. Kita sebut. Maknanya dalam hidup kita ni, ramai mana orang yang begitu, misal contohnya. Jangan nampak kita. Nampak bila orang puji je kita, jawab terus, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah untuk diri saya. Kita jadi demikian. Orang puji je sesuatu, kita jawab, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah yang Allah kurniakan pada saya. Ha, jangan kita nampak diri kita. Kalau kita nampak diri kita, kita kufur terhadap nikmat yang Allah bagi pada diri kita ini sendiri. Bila kita syukur lagi, pada diri kita akan bertambah lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah bagi. Tapi bila kita kufur dalam hidup kita, inna azabi lasyadid. Allah sebut, balasan terhadap kekufuran itu azab yang amat pedih yang berlaku dalam hidup kami. Firman Allah Taala lagi, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumid yub'asun. Kalaulah tidak kerana yang dinamakan dengan apa dia, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah tidak dia ni, Nabi Yunus itu di kalangan orang yang sentiasa berzikir. Kalaulah dia ni, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia ni tidak di kalangan orang yang sentiasa bertasbih pada Allah. Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Akan dikekalkan, nescaya dia akan tinggallah dalam perut ikan itu hingga ke manusia dibangkitkan keluar daripada kubur nanti. Maknanya, kerana zikir, walaupun tak dalam perut ikan pun, Nabi Yunus AS itu, kerana zikir dia, bertasbih dia pada Allah. Walaupun dia di antara orang yang dipilih untuk ditolak dalam daripada kapal, untuk jatuh daripada dalam gelombang yang teruk tadi. Lalu, disambar oleh ikan. Masuk dalam perut ikan. Nabi Yunus AS ini sini. Dalam keadaan begitu, dia berzikir. Kalaulah tidak kerana zikir dia, kekal dia dalam perut ikan tu sampai bila? Sampai hari kebangkitan akhirat Allah SWT nanti. Itu cara. Boleh? Ayat yang sama juga kita kena ingat. Kalaulah tidak kerana tasbih kita, zikir kita, dalam hidup kita, penyakit kita ni mesti bertalu-talu datang. Mesti datang bertalu-talu dalam hidup. Tapi Allah jadikan kerana zikir kita, kerana dalam hidup kita ni sentiasa ingat pada Allah, ujian-ujian itu terhenti. Tak sampai ujian itu yang sepatutnya kena ada kita yang teruk-teruk, kerana zikir kita ni menahan awal-awal ujian-ujian yang sepatut kena dalam hidup kita. Nah, ini kelebihan dalam hidup kita lah. Maknanya, sentiasalah zikir pada diri kita pada setiap keadaan. Nak sebut apa dia tu, sebutlah kalimah yang memuji Allah. Kalau kita kata, nak zikir apa ustaz? Kena bersila ke? Tak. Tak kena bersila pun. Sambil-sambil berjalan je. Sebut, bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ha, kadang-kadang, kita bangun pagi-pagi begini, sambil-sambil kita datang ke majlis ilmu, kita tu sebut dah. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Wa rida nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Ha, ini cara dalam hidup kita demikian. Zikir ni menyelamatkan kita daripada ujian-ujian yang patutnya berat, yang kita kena tanggung,
tiba-tiba dengan zikir ni menjadikan diri kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat daripada ujian itu. Firman Allah Taala lagi, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka sentiasa beribadah kepada Allah pada malam dan juga siang hari. Pada yusabbihuna al-lail, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah, berzikir pada Allah pada malam dan juga siang hari. La yafturun, dalam keadaan mereka tak pernah berputus asa, tak berhenti-berhenti dalam zikir ni sendiri. La yafturun, tak pernah di dalam hidup dia nya untuk dia berputus asa dengan apa yang dilakukan dalam hidup mereka. Tu yang saya pernah sebut pada jemaah kan, dalam hidup kita ni biar kita ni boleh fokus pada diri kita ni, tentukan kita jangan tidur selagi mana tak sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali sehari. Mana-mana tidak tu dia dulu tak apalah, 33 kali kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pada diri kita. Kemudian jangan tidur selagi mana kitanya tak apa dia, tak berselawat pada Rasulullah sebanyak 100 kali sehari dahulu. Ambil 100 dulu, tak payah sampai 1000 lagi, 100 kali dahulu. Setiap kali mana nak tidur malam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita tak demikian dalam hidup kita. Kemudian bila nak tidur tu sebut bismillah sebanyak 21 kali, 21 kali je pada diri kita ni. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian demikian nak tidur tu baca 3 kul setiap hari, 3 kali je 3 kul. Ni amalan-amalan yang mudah untuk kita buat, yang dalam hidup kita ni kalau kita boleh buat yang ni, kita akan rasa berbaloi sangat dalam kubur nanti. Sekarang kita tak rasalah sebab kita tak masuk kubur lagi, tapi bila dah masuk dalam kubur tu kita rasa alhamdulillah aku dah boleh istiqamah dalam hidup aku dengan amalan-amalan ini yang aku lakukan dalam hidup. Ramai orang lain setengah-setengah tempat saya perhati ada di kalangan kita, di masjid-masjid lepas isyak je baca surah Al-Mulk misal contohnya. Dulu-dulu tak jumpa keadaan macam ni, sekarang ni dah ada dah AJK masjid, dia bagi tahu jom kita baca surah Al-Mulk lepas pada isyak je, zikir-zikir-zikir kemudian baca surah Al-Mulk. Nak sebutnya apa dia, kalau kita tidur malam ni kita mati, lalu kita akan terselamat daripada fitnah kubur pada malam tersebut. Ni amalan-amalan yang kita boleh buat menjadikan rutin pada setiap hari. Tak pernah kita putus asa. Yang ke-14, dalam dua kitab sahih oleh dua imam ahlul hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi dan Abu Hussein Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaiburi radhiyallahu anhum dengan sanad yang sambung daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia adalah Abdul Rahman bin Saq. Menurut pendapat yang paling benar daripada lebih kurang 30 pendapat yang lain, dia ialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah yang disebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata apa dia? Katanya Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah sebut kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Rasulullah kata dua kalimah yang khafifatani alal lisan, terlalu mudah untuk lidah kita menyebut. Dua kalimah ni kalau kita boleh sebut ni, Rasulullah kata mudah sangat lidah kita sebut. Saqilatan fil mizan, tapi dua kalimah ni memberatkan timbangan kamu. Bila kamu sampai di akhirat nanti dihitung amalan, letak zikir yang kamu sebut ni berat timbangan, berat timbangan. Mudah dia sebut pada lidah. Habibatan ila ar-rahman, dua kalimah ni paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Subhanallahi wa bihamdi
Subhanallahil Azim. Mulut kita ni mula kita ajar pada diri kita sebut demikian. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Ini cara pada diri kita ni. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Jemaah-jemaah ikut ya. Saya baca, jemaah ikut. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Ini maknanya kita ijazah, maksudnya kita belajar. Lepas pada ni ingatlah sampai bila-bila saya belajar dengan Ustaz Ahmad Dasuki kalimah ini. Lalu kita pun ajar pada anak-anak kita, ajar pada keluarga kita. Ni senangkan kita sebut tadi kan? Senang je kita sebut. Tapi tunggu petang nanti. Tunggu petang nanti, tanya balik apa yang sebut tadi. Tak ingat terus kita, tak kena gaya. Kenapa kita je tak ingat? Kerana kita tak lekatkan pada lidah kita. Tapi biar kita sentiasa lazimkan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan kalimah yang Rasulullah kata, mudah je kamu sebut. Senang je lidah kamu tu, laju je kamu sebut. Tapi kalau timbang di sisi Allah, timbangan amalan, berat timbangan kamu. Memudahkan kamu masuk dalam syurga Allah. Kemudian di sisi Allah ni, inilah kalimah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Bila hidup kamu tu duduk-duduk saja, kamu sebut subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala kepujian untuk kamu. Wa bihamdi, subhanallah, maha suci kamu ya Allah. Al-azim, subhanallahil azim, maha suci kamu ya Allah yang maha agung. Segala keagungan yang ada, semuanya pemiliknya ialah kamu ya Allah. Dipanggil. Yang ni disebut subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Segala puji bagi Allah. Bagi setiap apa sahaja yang ada dalam hidup kita ni, pujian, puji dan pujian ini untuk kamu ya Allah. Itu cara dari kita ni. Kemudian hadis ini adalah hadis terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau kita belajar kitab hadis Sahih Bukhari, bab yang awal tu cerita innamal a'malu binniyat. Tapi bab yang akhir sekali inilah hadis ni. Hadis subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kalimah yang mesti sentiasa diulang dalam setiap kehidupan kita. Ajar pada keluarga kita, tulis besar-besar dalam rumah kita, tulis besar-besar dalam kenderaan kita. Supaya apa dia? Supaya kita ni sentiasa melekat pada diri kita. Saya cadangkan di handphone ni pun, dekat depan tu kan, dekat depan ni pun letak kalimah macam ni, lebih bagus. Letak depan-depan tu kita ni, bila kita nak buka je handphone kita, kita tengok di screen kita tu, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Setiap hari kita boleh buat demikian. Ni pun memudah. Kita kan lebih kerap tengok handphone kan dalam hidup kita. Bila kita tengok handphone je, kita berzikir. Tengok handphone je, kita berzikir. Itu pun satu cara untuk kita nak jadikan diri kita ni, untuk kita nak suruh sentiasa kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tak letak gambar suami kat depan. Letak gambar anak-anak yang teruk-teruk, letak makanan terus kat depan. Di skrin dia. Jangan begitulah pada diri kita. Kita letak kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu cara demikian pada diri kita. Telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Zar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni sahabat Rasulullah yang cacat kaki dia. Kaki dia sebelah kiri dia tu tidak sama besar dengan kanan dia. Kaki kiri dia tu kecil dia. Pernah Abu Zar Al-Ghifari ni, dia Abu Zar ni dia berjalan dengan Rasulullah, dia ni ikut je Rasulullah. Lalu bila dia tengok Rasulullah bila jalan tu, tak ada kayu sugi di celah telinga Rasulullah. Biasanya Rasulullah letak kayu sugi ni, letak di tepi ni. Ini cara Rasulullah letak lah.
Kita ni letak, zaman dulu letak rokok dia panggil macam. Orang kita kan dia letak rokok dekat telinga tu. Zaman-zaman dulu. Rasulullah, dia letak kayu sugi dia kat sini. Disebutnya demikian. Jadi Abu Dzar ni tak nampak. Dia pun cepat-cepat panjat pokok kayu sugi. Dia tengok Rasulullah tak ada kayu sugi tu, dia panjat. Bila dia panjat kayu sugi, pokok kayu sugi tu untuk dia nak ambil, tiba-tiba sahabat ternampak dia terselak jubah dia tu. Jubah dia tu kecil kaki dia sebelah. Sahabat-sahabat ketawa. Sahabat-sahabat kata, "Eh Abu Dzar, kaki kamu cacat rupanya. Rupanya kamu cacat. Selama ni kami tak tahu yang kamu ni cacat. Besar sebelah kaki kamu." Dia Abu Dzar ni, dia bila sahabat sebut gitu, dia malu, segan. Dia pun melurut turun. Rasulullah nak cover balik terhadap Abu Dzar ni, Rasulullah sebut, "Sahabat-sahabat, kamu rasa kaki Abu Dzar tu kecil kan? Tapi kalau ditimbang dengan Bukit Uhud, dengan Bukit Uhud itu, nescaya akan berat timbangan di sisi Allah terhadap kaki Abu Dzar dibandingkan dengan Bukit Uhud itu." Rasulullah sebut demikian. Allahu Akbar. Nak sebutnya bernilai kaki sahabat itu, betis sahabat itu jauh lebih bernilai daripada Bukit Uhud yang Rasulullah sebut, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Ni bukit yang mencintai kita, kita pun mencintai dia. Rasulullah kan kalau dia ada masalah, di antara benda yang Rasulullah buat, Rasulullah tengok Bukit Uhud. Rasulullah tenang dia tengok Bukit Uhud. Rasulullah akan pergi duduk, Rasulullah balik bermusafiran, Rasulullah akan pergi dekat Bukit Uhud. Rasulullah tenangkan diri Rasulullah. Macam orang kita ni kan, nak suruh tenang sikit, dia bela kucing misal contoh. Dia akan main dengan kucing. Ada yang jenis tak nak bela kucing, dia buat akuarium dalam rumah dia. Nak tenangkan diri dia, dia duduk menung depan akuarium dia. Misal contohnya, Rasulullah, dia nak tenang dengan Bukit Uhud. Rasulullah tengok Bukit Uhud. Bukit Uhud tu yang menyebabkan menjadi ketenangan dalam hidup Rasul. Rasulullah kata, Bukit Uhud tu cinta pada kita, kita pun cinta pada dia. Tapi betis Abu Dzar ni jauh lebih berat lagi dibandingkan dengan Bukit Uhud tadi di sisi Allah SWT. Betis kita ni kan, kalau betis kita nak buat sup pun tak boleh dia punya. Nak sebutnya betis kita ni, kalau kita hulur, orang tengok macam tiang gol je nampak. Tak ada, orang tengok tak ada nilai langsung. Beza dengan betis Abu Dzar Al-Ghifari. Ini Abu Dzar dia sebut, "Rasulullah pernah cerita padaku." Rasulullah sebut padaku, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah Taala." Katanya Rasulullah sebut pada Abu Dzar, "Abu Dzar, nak tak aku cerita pada kamu kalimah yang paling dicintai di sisi Allah. Kata-kata yang bila kamu sebut, Allah menjadi cinta pada kamu. Bila kamu sebut kalimah ini, menjadikan dia panggil terkesan dalam hidup kamu kerana kecintaan Allah kepada kamu dengan kamu sebut kalimah ini. Inna ahabbal kalam ila Allah." Kalimah yang paling Allah gemari di sisi Allah kepada dia, "Subhanallahi wa bihamdih." Maha suci Allah, segala pujian dengan segala kepujian untuknya. Itu kalimah yang paling disukai dan digemari oleh Allah SWT. Para hadirin sekalian, ingat tak dulu kan, mak kita ni, ibu-ibu kita ni, bila dia nak marah pada anak-anak, dia sebut, "Subhanallahi wa bihamdih, budak ni." Ujung tu budak ni, dia akan sebut dulu, "Subhanallahi wa bihamdih." Nah, ni kalimah macam. Kadang-kadang tak sempat nak habis, "Subhanallahi wa bihamdih." Sub, budak ni dia sebut. Baru sub je baru dia ni. Tak sempat nak habis, "Subhanallah" dia. Nak geram sangat tu, ada kita tu. Tapi kalimah mulut dia tu, bila dia nak kata sesuatu, mulut dia akan sebut, "Subhanallahi wa bihamdih." "Subhanallahi wa bihamdih" ni, katanya Rasulullah sebut pada Abu Dzar, inilah kalimah yang paling disintai dan disukai di sisi Allah SWT. Digemari di sisi Allah. Allah paling suka kalau kamu duduk-duduk je, kamu buat apa-apa saja, "Subhanallahi wa bihamdih." Sambil-sambil kita masak, sambil-sambil kita basuh pinggan, sambil-sambil kita ada kat dapur,
mulut kita tu jangan terhenti sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh Rasulullah, ayyul kalami afdal. Dalam riwayat yang lain ditanya Rasulullah, kalimah apa yang paling utama ya Rasulullah? Kalau kita nak cakap ni, kalimah apa yang paling terbaik untuk kita sebut ya Rasulullah? Qala ma astafallahu li malaikati aw li ibadihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidaklah kalimah yang paling yang dipilih oleh Allah kepada para malaikat dan hamba-hambanya yang paling terbaik ialah kalimah apa dia? Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, segala kepujian untuknya. Allahu akbar. Para hadirin sekalian, sebutlah kalimah ni walaupun sekali sahaja. Sekali sahaja. Kita ni untuk mendatang, hari-hari mendatang ni, dalam hidup kita ni, kita boleh jadi yang lepas-lepas kita tak buat. Tapi yang ni, kita lekatkan diri kita. Sekali sehari pun aku mesti sebut. Subhanallah wa bihamdi. Mulut kita sebut demikian. Sampailah kita mati. Tiap-tiap hari ni, mulut kita ni sebut. Subhanallah wa bihamdi. Besok sebut lagi. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian dosa sekali lagi. Subhanallah wa bihamdi. Mulut kita ni, walaupun sekali pun kita sebut, menunjukkan kita ni memang dicintai di sisi Allah SWT. Tapi tak patutlah sebut sekali je, dah sebut tu, sebutlah sampai 10 kali kita sebut. Dah kita sebut dah, alang-alang kita sebut dah. Sebutlah 10 kali, ni termenung je tiap-tiap hari. Tak tahu nak buat benda dalam diri kita. Padahal daripada termenung, baik kita berzikir. Itu cara pada diri kita. Dengan kita zikir tu, menguntungkan diri kita. Riwayat lain mengatakan, dalam Sahih Muslim, Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalam ila Allah taala arba." Ada empat kalimah yang dicintai di sisi Allah. Kalau kita sebut kalimah apa yang dicintai di sisi Allah, ada empat kalimah. Kalimah apa dia? Subhanallah wa bihamd, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kamu sebut kalimah ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini empat kalimah. Ulang dan ulang. Pada kita ni sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna badata. Bila kamu sebut saja begitu, nescaya kamu tidak akan diapa-apakan dengan kamu memulakan perkataan yang demikian. Maksudnya, siapa yang sebut kalimah ni, dia sebut dia kalimah ni dalam hidup dia, lalu dia tidak akan dikenakan mudarat pada hari itu bila kamu memulakan hidup kamu dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada mudarat yang kena, tak ada musibah yang kena pada hari tersebut. Kalau kita sentiasa memulakan hidup kita ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini kalimah yang kita ulang dan ulang, tak ada mudarat yang kena, tak ada mudarat. Rasulullah sebut demikian dalam hidup kita. Saya sebut jemaah-jemaah ikut ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ulang jemaah-jemaah, ulang bila kita nak tidurkan anak kita ke, ataupun kita nak jalan ke, bila kita nak
masuk rumah kita ke, setiap benda yang kita nak buat, mulakan dengan kalimah ini. Rasulullah janji, Rasulullah janji, la yadurru, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tak akan kena mudarat kalau kamu mulakan hidup kamu dengan perbuatan kamu dengan kalimah ini. Nescaya tak ada mudarat. Katakanlah orang letak racun di dalam gelas kita ni. Kita nak minum, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca demikian, kita pun minum, racun tu tak bermudarat pada kita. Ha, tu cara demikian. Ini nak, tapi dengan syarat kita ni tak tahulah, tak tahu ada racun dalam tu. Tapi kalau dah tahu, dah kita minum juga, tu memang secara cari nafas dia panggil macam. Jangan cuba. Tapi ada dalam peristiwa sahabat yang sahabat waktu mana dia letakkan racun di dalam gelas tu, dia ambil gelas tu, dia sebut, dia kata, aku tahu dalam gelas ni ada racun, dia kata. Tapi aku, dia sebut, tapi aku yakin yang menghidup dan matikan bukannya orang, tetapi yang menghidup dan matikan ialah Allah. Dia pembaca, bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu alim. Dia baca bismillah tawakkaltu ala Allah, dia baca, dia minum tu bertompet musuh yang nak bunuh dia tu. Matilah kau dia tu. Lepas tu dia tanya, tak ada mati apa-apa, tak terkesan apa-apa. Ha, kesan daripada mana? Kesan daripada yang disebut dengan kekuatan zikir tadi. Tapi kita jangan buat, kita buat mati kita tak kena gaya, kalau kita tahulah. Tapi kalau kita tak tahu dalam hidup kita, bacalah kalimah-kalimah macam ni. Dalam hidup kita ni banyak benda yang kita tak tahu daripada kita tahu. Dalam hidup kita, kita tak tahu pun depan rumah kita ada sihir, ada orang letak sesuatu yang disebut dengan sihir. Kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak suruh sihir itu tak berfungsi, sihir itu tak mengenai diri kita? Baca doa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk rumah kita, mudah-mudahan rumah kita ni, kita ni tak termudarat dengan sihir yang diletakkan depan rumah tangga kita. Banyak benda-benda yang demikian terjadi dalam hidup kita ni. Disebut dalam Sahih Muslim, Abu Malik Al-Ash'ari berkata, Rasulullah bersabda, At-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'a ma bainas samawati wal ard. Kebersihan itu sebahagian daripada tanda keimanan yang ada pada diri kamu. Kalau kamu hidup ni pembersih, jaga je, itu tanda kamu ada iman. Kalau hidup itu dalam keadaan pengotor, suasana hidup kotor, cakap pula kotor, segala benda yang dalam diri kamu ni yang kotor, itu tanda kamu tak ada iman. Orang yang ada iman ni mesti dia tak nak kekotoran, dia nak kepada kebersihan. Rasulullah sebut demikian. Tapi walhamdulillah tamla'anil mizan, manakala kamu puji bagi Allah, ucapan alhamdulillah akan memenuhkan timbangan kamu waktu mana ditimbang nanti. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an, bila kamu sebut subhanallah walhamdulillah, memenuhkan ruangan apa dia, bila memenuhkan ruangan pahala. Di antara apa dia? Ma bainas samawati wal ard, di antara langit dan bumi ini sendiri. Ini besarnya nilai yang pahala bila kamu sebut subhanallah walhamdulillah dalam hidup ini sendiri. Ha, ini di antara doa, insyaAllah kita sambung pada akan datang nanti, tentang di antara zikir-zikir yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.